masih sebagai pengerusi majlis. Saya hormati Tok Mulu, Tok Imeh, semua para jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Setiap kali bila kita masuk masjid, kita tahu bahawa boleh jadi masjid ni besar, kecil, hebat macam mana pun, dia di antara rumah Allah yang ada adab dia. Tak boleh kita masuk masjid, pun kita masuk rumah kita, masuk kedai kopi, tak boleh. Sebab masjid-masjid ni dia ada, dia rumah Allah. Bila rumah Allah ni ada cara dia. Pun kita masuk istana, masuk istana ada cara pakaian dia, ada macam-macam lah protokol dia. Ya, rumah Allah ni dia tak ada protokol, cuma dia ada adab. Ya, adab dia tak boleh kita duduk belakang mai sunat dulu. Ya, kemudian niat itikaf. Ya, jangan duduk saja. Kita dapat pahala setiap minit kita duduk dalam masjid. Ya, kemudian bila kita ngaji, kita dengar kuliah. Kita dengar kuliah ni tiga perkara. Pertama, niat untuk dapat tambah ilmu. Yang kedua, niat nak sapa ke orang lain. Hak tu kena niat. Ya, kena niat nak rayak ke apa hak kita dengar ni, kita nak balik cerita ke orang lain. Ya, walaupun kita ni bukan ustaz, tapi niat gitu. Niat gitu supaya ilmu dia, ilmu ni dia berkembang. Kalau duduk setara tu sokmo-sokmo tak jadi. Ya, berkembangnya dengan kita sapa. Ya. Bila air dalam taki kita, air hok dah taki tak tubik, dia air baru tak masuk. Dia nak suruh air baru masuk ni, hok dah taki tu kena tubik dulu. Ya, gitu juga ilmu. Bila kita dengar, kita sapa ke orang lain, maka ilmu baru tu hagati. Tu tambah, tambah, tambah. Dan yang ketiga, niat nak beramal. Apa kita dengar ni, kita nak beramal. Bukan sekadar kita nak tahu. Nak tegur sikit lah. Ngorik yang limayat. Kita ni kena berebut soh pertama ni. Ya, berebut. Nabi kata, kalau mu tahu apa yang ada pada soh pertama, kamu akan berebut untuk dapatkannya. Dan mu sanggup cabut undi lah untuk dapat soh pertama. Sanggup mengundi lah. Nabi kata, kalau mu tahu gapo hak ada pada soh pertama, mu sanggup cabut undi. Mengundi. Ramah sangat pakat berebut ni. Nabi kata, mengundi. Isa nanti siapa dia? Subuh esok siapa dia? Zuhur esok siapa dia? Nabi kata, mu sanggup tunggu giliran untuk dapat soh pertama. Ya, jadi kita mari, sebab ramah mari awal dia, tapi soh pertama ni kita tak berebut. Jadi start Isa ni pakat berebut lah. Ya, jangan wikok kan? Ya, jangan wikok orang lain. Ya, tok tua pun jangan wik. Ya, ya. Sebab ambo pergi kuliah di satu masjid tu, di lepih lah, di Pahal. Ya. Bila tok bilang kau mak penuh soh pertama, kau mak lepas kuliah lah. Lepas kuliah kau mak Isa, mak Isa, penuh. Siapa tok bilang pun tak ada tempat dia, kena duduk belakang juga. Berebut setara tu. Gapo lebih soh pertama ni? Lebih dia hok tak ada pada soh kedua. Hok tak ada soh lain. Orang duduk soh pertama dapat salam daripada Allah Ta'ala. Kita kalau raja kena salam serosoh udah. Tu okey kena salam serosoh udah. Ni Allah kena salam kita. Orang duduk soh pertama dapat salam daripada Allah Ta'ala. Ya, jadi seboleh mungkin. Yang kedua, mai sunat. Ya, mai sunat ni walaupun kita suruh malah. Semalah belakor, hok maya ni pun malah juga. Ya, tapi kita kena ingat bahawa bekal-bekal ni, kita nak pergi lepas ni jalan jauh. Jauh lepas ni. Kita nak pergi ni jauh sangat lepas ni. Ya? Lepas mati ni, masuk dalam alam barzah, alam kubur. Berapa lama alam kubur? Tuan-tuan fikir, orang mati zaman Nabi ada, ada kubur lagi yang lain. Berapa ribu tahun dah. Ya? Itu lama tak lama. Kita tak tahu banyak lama mana dalam kubur. Lepas dalam kubur, bangun pada mahsyar pula. Pada mahsyar tu pula, nak bergerak 300 tahun. Duk saja 300 tahun baru boleh bergerak, baru boleh mula hisab. Ya, Allah Rabbi. Jadi kata Sayyidina Ali bin Abi Talib, oleh kerana kita nak jalan jauh, bekal ni kena banyak. Biar banyak bekal. Jangan duk saja, ya, jangan mulut duk saja. Paling tidak pun zikir, subhanallah, 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 zikir.
Bukan boleh ke orang lain, boleh kita. Ya, kita atas dunia, kita kerja, duit kita boleh ke orang lain. Kita kerja boleh gaji, sebulan boleh gaji. Dapat gaji ni, bagi siapa dia? Kalau kita rumah sewa, bagi tuan rumah. Lepas tu bagi dengan TNB, kita bakal elektrik dia. Kita bagi dengan syarikat air. Tak? EKSB bayar air dia. Kemudian kalau kena samai, bayar polis pula. Ya? Lepas tu, we cannot pula. Habis gitu, kita hak kerja sorang. Hak nak makan duit kita ni ramah. Ada pun amalan kita tak. Amalan kita ni kita beramal untuk kita. Bini kita pun tak kasi. Dia amal dia lah. Kita beramal untuk kita. Anak kita beramal untuk dia. Kita tak kasi dengan orang lain. Kita berzikir boleh kita. Kita sedekah boleh kita. Maya sunat boleh kita. Jadi lagi banyak mana kita nak buat, banyak itulah amalan kita. Ya, sebab akhirat esok bila ditimbang amalan masing-masing Allah Rabbi. Ya, ada yang menyesal. Ya laitani kuntu turaba. Alangkah baiknya kalau aku jadi tanah. Tanah kau. Ya, lebih baik jadi tanah. Ya, ada yang kata, laula akhartani ila ajalin qarib fa'asaddaqa wa'akum minas salihin. Kalau Allah Ta'ala pelanjut sikit umur aku ni, aku nak sedekah. Dan aku nak jadi hamba Allah yang soleh. Macam-macam penyesalan akhirat. Jadi, ya, mudah-mudahan kita sentiasa menambah baik amalan kita. Sebab umur kita ni tidak makin kemuda dah. Ya, makin ketua, makin ketua. Baik malam ni nyama duk cadang nak ambil satu hadis ni. Ya, kebetulan ya, mutakhir ni banyak ya, provokasi musuh-musuh Islam kepada orang Islam. Hak terbaru ialah kih Quran, bakar Quran. Ya, di Sweden ya, dan di Holland, di Belanda. Di Belanda dia buat gambar, rakai gambar, dia ambil Quran, dia buah minyak, dia bakar Quran tu. Ya. Kemudian ada seorang pemandu retino gilanggar kereta dia. Ya, hak tu berlaku di Stockholm di Holland. Ya, tapi berlaku di Sweden bakar depan kedutaan Turki bakar Quran. Ya, pasal apa duk marah sangat ke Quran? Kita orang Islam tak pernah bakar Bible, tak boleh pun. Kita dilarang jangan kamu hina Tuhan mereka, nanti mereka hina Tuhan. Kita tak boleh. Ya, walaupun kita tak berime dengan kitab-kitab agama lain, agama ni hak masing-masing. Ya. Kita tak boleh paksa dia untuk masuk Islam. Kalau paksa dia, jadi munafik. Dia boleh pura-pura Islam tak sahih akidah munafik. Apa yang jadi macam tu orang Islam jadi hilang kekuatan sebagainya? Kita tengok hadis ni. Bismillahirrahmanirrahim. An Sauban. Daripada Sauban radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi, qala, kata dia, qala Rasulullah SAW, sabda Nabi. Dia dengar daripada mulut Nabi SAW, Nabi kata kepada dia, yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'a al-aklatu ila qas'atiha. Faqala qail, wa min qillatin nahnu yawma izin? Qala, bal antum yawma izin kathirun, walakinnakum gusa'un kawusa'i sayli, wal yanza'anna Allahu min suduri aduwikum al-mahabbati minkum, وَلْيَقْذِفَنَّ اللَّهَ فِي قُلُوبِكُمْ وَلْيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ الْوَهْنُ قَالَ قَائِلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْوَهْنُ قَالَ حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ رَوَى أَبُو دَاوُدَ. Daripada Sauban radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata manusia hampir semuanya mengerumuni dan memusuhi kamu seperti mana mengumuni makan dalam dulan. Nabi kata akan siapa masa orang Islam ni ya, musuh kumung dia sebagaimana kita duduk likum makan ni. Sebagaimana semut kumung gula. Kita buh gula, ya, kadang-kadang tak nampak nak gula tu penuh semut. Ya. Nabi kata akan siapa masanya orang Islam ni musuh kumung dia, kenyok dia sebagaimana semuk sebagaimana makanan orang duduk keliling dia. Ya. Nabi asal sebut dia. Maknanya musuh daripada segenap penjuru hak ni cara ni orang cara keliling akan menyerah kita. Ya. Bila Nabi sebut gitu, maka sahabat tanya, "Wa min qillatin nahnu yauma izin?" Ya Rasulullah, apakah sebab kita sikit hari tu? Ya, hak berlaku ni tak berlaku zaman Nabi. Ya, dia berlaku Nabi kata akan siapa masa nanti orang Islam musuh akan kumung sebagaimana semut kumung gula, sebagaimana orang kumung hidangan pakak berebut, orang ni ambil kau tu, orang ni ambil. Ya,
Bila dengar gitu, sahabat tanya, apakah sebab kita sikit hari tu, orang Islam sikit kau sampai gitu more nah? Nabi kata, bal antum kasirun. Yeah. Bal antum yauma idzin kasirun. Kamu hari tu ramai. Nabi kata orang Islam masa tu ramai. Bukan sikit. Kalau sikit orang umum, logik lah. Moga kita minoriti. Yeah. Tapi tak. Masa tu orang Islam ramai. Hari ni orang Islam berjumlah lebih kurang 1 trilion. Di seluruh dunia. Ramai orang Islam. Nabi kata masa tu orang Islam ramai. Walakinnakum ghusaun ka ghusa'is sail. Akan tapi mu ni seumpama buih. Buih. Banyak buih. Kita pergi tengok dalam laut tu buih. Beribu. Bercontoh buih. Tapi buih. Eh? Buih ni tak ada kekuatan. Tak ada gapo. Angin tiup kat dia. Tiup, orang tiup-tiup. Ya? Kena sikit pecah. Kena sikit. Maknanya ramah tapi tak ada kekuatan. Tak ada kekuatan. Kita di Malaysia ramah ada Islam. Ramah. Ya? Tapi tak ada kekuatan. Apa tak ada? Nabi sebut cerita tu. Pasal pun jadi gini. Dunia ramah orang Islam bukan tak ramah. Ya. Tapi musuh sikit lah. Ya. Bukan musuh tak ramah. Ya. Tapi orang Islam tu ramah. Tapi seumpama, seumpama buih lautan. Walyanza'annallahu min suduri aduikum al-mahabata minkum. Kata Nabi SAW, ya, pada waktu itu, Allah Ta'ala hilal daripada hati musuhmu, rasa gerung, rasa takut padamu. Dia gini, kita ni, kita tengok orang tu, kita sergung ke tak? Ada orang kita tengok dia, ay, tak berani, tak makan cekok. Ya. Tak mudah lah misal, siapa atas lingur nak gini. Tak, siapa-siapa lepas, ay, tak berani. Tengok badan dia besar. Hilang, gerung kita ke dia. Rasa gerung. Dulu-dulu, orang Islam, musuh Islam, takut ke orang Islam ni. Tengok orang Islam gerung. Walaupun bilangan orang Islam tu sikit. Tapi tak berani. Tak berani. Law ni ramah. Tapi Allah kata, Nabi kata, kegerunan musuh padamu dicabut oleh Allah Ta'ala. Yeah. Bila tu ayat terakhir, kata ulama ni sebagai ayat akhir dia. Jibril waktu turun ke Nabi. Al-yawma ya'isal lazina kafaru min dinikum. Fala takshum wa shawun. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madinah. Ya, sebahagian besar ulama kata inilah ayat terakhir yang diturunkan oleh Nabi, oleh Jibril kepada Nabi SAW. Ya, ayat akhir bukan Qul Abin Nas. Ya, ayat terakhir ialah ayat ni. Ya, pada hari ini kata Allah, al-yawma isal lazina kafaru. Orang kafir putus asa daripada kamu ya Muhammad. Ya. Waktu ayat ni turun, orang kafir putus asa dah, tak boleh buat gapo dah orang Islam. Nak sogok rasuah, dia tak terima rasuah. Ya, yeah. nak buat khianat. Dia siapa orang kafir putus asa dengan orang Islam pada waktu itu. Ya. Fala tarshahum, mu jangan takut ke dia, kata Allah. Oleh kerana itu jangan takut ke dia. Tapi takutlah pada Allah. Bila manusia takut pada manusia, dia tak takut pada Tuhan. Bila dia takut pada Tuhan, maka manusia takut ke dia. Hari ini punca besarnya kita tak takut ke Tuhan. Takut ke manusia. Takut ke Amerika, takut kuasa besar, takut orang tu, takut orang ni. Tuhan tak takut. Hatu takut lagi. Ya. Kubur takut. Padahal dia jual tak kubur. Ya. Buat mandi jenazah. Ya. Lepas mandi jenazah, kayu buat mandi jenazah tu, dia sakut batai pisau. Malah tu dia takut kayu tu. Pelik semua. Padahal dia je sakut. Ya. Ya. Manusia jadi takut. Takut ke orang kapir, takut Amerika, takut kuasa besar, takut. Pasal apa takut? Sebab kita tak takut pada Tuhan. Bila manusia tak takut pada Allah, dia akan gerung pada makhluk. Tapi bila kita gerung pada Allah, takut pada Allah, sahut otomatik. Terawih kegerunan musuh kepada kita. Musuh serta tak berani. Ya, tak berani. Ya. Dan sebab tu kalau kita tengok dalam sejarah Islam, banyak sejarah tokoh-tokoh Islam ni, yang hebat-hebat, ya Allah lahirkan menyebabkan musuh, ya, tak berani, gerung. Ya. Dan kata Allah Ta'ala, bila pada waktu itu Allah dicabut kegerunan musuh pada kamu. Wal yakhzifannallahu fi qulubikumul wahnu. Lalu hati kamu, kata Nabi, bila hati kita gerung pada Allah tak ada, tinggal gerung pada manusia, jadi penakut. Takut. Pasal apa kesera takut? Sebab hati kita diisi dengan kegerunan pada manusia.
Sebab tu kita diajar ulang-ulang-ulang sama-sama kalimah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita makbah berapa kali Allahu Akbar. Qomat berapa kali Allahu Akbar. Kita maya diulang kalimah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pindah satu rukun ke rukun Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi kata bila mu dengar berita gembira, takbirlah. Dapat berita gembira, menang. Ya, 14-0, Allahu Akbar. Menang, dapat berita Islam menang, takbir. Ya, Nabi suruh bila kamu dengar berita gembira, takbirlah, membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Bila dapat cerita anak kita lulus PSA, Allahu Akbar. Ya. Dengar saing kita nikah lagi, Allahu Akbar. Bini tanya, gapo? Tak boleh cerita. Allahu Akbar. Cerita ke dia, jadi nakut pula kita. Jadi sami Allah li min hamidah pula. Tidak jadi Allahu Akbar. Dengar berita gembira, selain pada takbir, sujud syukur pada Allah. Sujud syukur. Yeah. Sepanjang-panjang kita hidup ni, dah 50 tahun ada, saya rasa 60 tahun pun ada dah. 60 tahun, berapa kali sujud syukur pada Allah? Ya, sepanjang kita hidup ni, berapa kali kita sujud syukur? Bukan sujud dalam mayat, sujud syukur, sujud khas, sujud kerana syukur pada Allah. Ya, Allah nasib baiklah, selamat tadi. Ya, nak kena lodoh dah kereta. Sujud syukur tak? Tak. Ya, sakit iak-iak di hospital, doktor kata beliau balik dah. Ya, kena COVID. Ya, ada orang doktor tidur dah dia. Ya, tapi sembuh mula. Syukur ke tak? Tak. Boleh jadi di antara kita ada tak pernah hayat hidup. Sekali pun tak pernah sujud syukur pada Allah. Sujud kerana syukur pada Allah. Ya. Sujud kerana kita bersyukur. Alhamdulillah. Sujud Allah. Sujud syukur. Sujud ya. Nak baca gapo? Baca gapo pun tak apa. Yang penting sujud tu. Ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin pun boleh. Subhanallah Rabbil Alamin bihamdih pun boleh. Ya. Apa-apa saja. Yang penting sujud. Sujud ya Allah, aku bersyukur padamu ya Allah. Ya. Nabi SAW dengar berita musuh dia, musuh Islam yang hebat lawan Islam mati. Maka Nabi masa tu duduk atas kenderaan. Nabi turun kenderaan dia, Nabi sujud syukur pada Allah Ta'ala. Ya. Musuh Islam yang hebat lawan Islam mati. Maka Nabi sujud syukur pada Allah. Gitu juga kita bila dengar cerita-cerita Islam menang, gembira apa pun, kita sujud syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi kata supaya bila kegerunan musuh tu Tuhan cabut, ganti dengan gerung pada manusia, kita jadi takut dengan orang. Ya, takut dengan manusia, takut orang tu, takut ni. Pasal apa? Bila tak takut pada Allah, diganti benda lain. Takut ni semua ada kita ni. Ya, sebab takut ni lah ujian besar Allah pada manusia. Ya. Ujian besar Allah Taala pada manusia ialah perasaan takut, ya. Ya. Kalau kita tengok dalam berapa peringatan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Di antara ujian besar Allah ialah Tuhan beri rasa takut. Ya. Rasa gerun takut. Sejak kecil takut, pas tua takut. Ya. Jadi ketakutan ni takut kita diajar takut ittaqullah. Ittaqullah ni bukan makna takut. Kita takut pada rima, kita lari pada rima tu. Kita takut pada Allah, kita dekat dengan Tuhan. Takut dengan makhluk, kita boleh lari. Ya, orang kata, sana ada gajah. Oh, pergi ikut jalan lain. Ya, kita tak ada lesing. Boleh buat roblox, pusing ikut dalam kapung. Ya, tapi takut dengan Tuhan ni, kita kena kau dekat dengan dia. Kau rapat dengan dia. Pasal apa? Tak boleh lari mana. Mun lari mana? Lari atas dunia. Akhirat mati juga. Akhirnya jumpa Allah Ta'ala juga. Ya. Maka, kerana itu kita diajar supaya gerung kepada Allah Ta'ala, gerung pada azab dia, takut sebagainya, menyebabkan kita rasa haibah. Haibah ni bahasa Melayu panggil apa? Orang Melayu bukan hebat. Haibah ni kata Profesor Dr. Hamka, haibah ni ada dua. Satu haibah duniawi, satu haibah ukhrawi. Haibah duniawi, kita segera gerung ke orang tu sebab faktor dunia duduk tubuh dia. Umpama kita jumpa pegawai. Nak masuk jumpa pegawai besar. Segera gerung, segera takut. Pasal apa? Sebab pakat duduk pada dia. Yeah.
Ada orang mari je waktu ambo jadi menteri atau mari ketak-ketak gunyuk. Kata wano kita mau lalu. Ya. Saya waktu mengajar seorang raja. Ya. Dia tanya, dia kata, pasal apa nampak rakyat takut? Sebenarnya bukan takut. Gerung ni sebab banyak sebab. Satu faktor duniawi duk. Kita takut polis. Pasal apa? Sebab pakak duk pada dia anggota polis. Kalau dia pecing, tak ada gapo. Dia pecing balik kampung, sama. Ya. Mai haji, kita makan dia pula. Ya tak? Dan ilai pakak dia. Ya. Kita hormat dia pasal apa? Kerana jawatan dia, pakak dia. Dan ilai pakak dia, habis. Ya, habis something. Wah, itu dia jahat benar. Masa kerja itu inilah something. Dia pecing, tak ada gapo balik duduk kampung. Habis. Ya? Makna kata Hamka, ni haibah duniawi. Orang takut ke dia, orang hormat ke dia, orang segar ke dia, orang malu ke dia. Sebab faktor dunia duduk tubuh dia. Tapi bila faktor dunia cabut pada tubuh dia, hilalah maruah dia. Hilalah kehebatan dia. Hilalah haibah dia. Yang kedua dipanggil haibah ukhrawi. Haibah ukhrawi ni, hebat dia tu yang tak boleh cabut. Orang hormat ke dia ni, bukan sebab jawatan, bukan sebab akak. Tapi kerana amalan dia, ketakwaan dia, warak dia, zuhud dia. Kita pergi jumpa macam waktu ya, dulu Ayatullah Khomeini. Waktu dia, Allah Khomeini kan dia di luar negara lama, di Perancis. Kemudian dia balik jadi pemimpin. Ya. Duta Perancis mari jumpa dia, terkecing. Takut nak jumpa. Takut nak jumpa dia, padahal tak ada gapo. Ya. Kita nak pergi jumpa seorang, takut. Ya, Sayyidina Umar Al-Khattab, orang takut ke dia. Ya, sebelum jadi khalifah lagi, orang gerung ke dia. Nabi kata, ya Umar, mu ni bukan orang takut. Syaitan pun takut, iblis pun takut. Kalau mu lalu satu lorong, syaitan lari, lorong lari. Takut kepada Umar Al-Khattab. Ya, sebab tu di Mesir masa tu, zaman jahiliah lah, zaman sebelum Islam. Mesir ni tiap-tiap tahun, orang Mesir dia korban. Ya, capuk orang Tino, hok come, hok tak nikah lagi, dicapuk dalam sungai Nil. Tiap-tiap tahun. Bulan 7, dia akan buat pesta. Pesta sungai Nil. Ya. Masa tu bulan 7 ni, air sungai Nil surut. Surut, gerak-gerak surut. Bila air sungai Nil surut, tanaman jagung apa semua mati. Bila Islam merintah di Mesir, Amr bin Ash jadi gubernur Mesir. Orang duduk mari mengadu pada Sayyidina Umar. Pada Amr bin As. Dia kata, wahai Amr, bulan 7 ni rolik tiap-tiap tahun kemarah. Dan kami, puluh-puluh tahun dah, tradisi Mesir masa tu, untuk naik balik air, campur apa orang tinu. Amr kata, tak boleh. Islam tidak benarkan. Tak boleh campur orang tinu. Ya, campur pula syak, sungan ni ni. Campur nak orang tinu. Orang jahat tak boleh. Tina pula hak comel. Hak huduh tak sih. Ya. Kalau tidak kita ambil penagih dadah mana kita capuk dia tu tak? Tak sih. Ya. Hak tak nikah lagi. Ya. Dia sebagai Maldif. Dulu Maldif kita juga. Ya. Pulau Maldif tu yang jadi 100% Islam tu. Sama dengan Mesir. Jadi bila Islam mengatur Mesir, nak buat guano ni. Ya. Bila hari suruh, orang mula pindah, tanaman mati apa semua. Ya. Lalu Amr bin Ah ni ditulis surat kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Minta fatwa, minta pendapat Umar gimana nak selesai masalah ni. Ya. Umar Al-Khattab ni hebat dia, ditulis surat kepada Amr bin Ah. Satu surat kepada Amr bin Ah, gubernur dia. Yang kedua surat ke Sungai Nil. Surat ke sungai. Kepada Sungai Nil, alamat dia. Postkod siap. Surat ke Sungai Nil. Apa kandungan surat tu? Surat ni dibaca oleh Amr bin Ash tepi Sungai Nil. Dia duduk tepi tu baca surat ni. Kepada Sungai Nil. Daripada Umar Al-Khattab, Amirul Minin. Wahai Sungai Nil. Kalau mu mengalir dengan kuasa mu. Terpulai pada mulah nak pasal kau nak suruh air dia. Tapi kalau mu mengalir dengan kuasa Allah Ta'ala. Maka dah kamu pasal naik ke air mula. Jangan kamu menyebabkan manusia syirik pada Allah Ta'ala. Surat tu dicampur dalam Sungai Nil. Ambil as, lepas dia baca, dicampur dalam Sungai Nil. Apa berlaku? Lepas dicampur, air pun naik mula. Siapa aku hari ni? Ya. Ha. Pasal apa? Ulama-ulama kata,
jin yang cuba menyesatkan manusia, mensyirikkan manusia pada Allah Ta'ala. Ya. Dia sengaja buat untuk manusia syirik pada Allah. Jin macam manusia, ada orang kafir, ada orang beriman. Jin pun ada yang kafir, ada beriman. Tapi kalau tuan-tuan masuk hutan, ya, ambil pengalaman masuk hutan banyak kali, masuk hutan. Kalau kita tengok mandi sungai, tiba-tiba air surut-surut, naik cepat. Ha, kali ni petua kita masuk hutan, ya, dia mandi sungai, sedap mandi. Tengah mandi, tiba-tiba air surut. Air surut. Ha, naik cepat-cepat. Pasal apa? Gajah tengah mandi atas. Lepas ni, dia akan turun dengan tai dia dulu. Ha, kalau kita mandi, gajah dia boleh mandi ramai-ramai. Jadi dia sekat air tu. Dia sekat air. Menyebabkan air tu banyak, dia mandi. Bila dia bangun tegak, dia bangun turun dengan haji-haji dia cuma-cuma. Ha. Itu biasa dia hotel lah. Tak air atas surat. Ya, tak air tulis surat lah. Ya. Tapi hebatnya Sayyidina Umar Khattab siapa? Sungai Nim. Jin takut, syaitan takut ke dia. Allahu Rabbi. Ya. Sebab tu kalau kita tengok, bila manusia ni gerung pada Allah Ta'ala, makhluk lain gerung pada dia, takut pada dia. Ya, almarhum Tok Wani Aziz. Ya. Tengok macam mana duta-duta mari. Ya, hormat ke dia, takut ke dia. Padahal tak ada gapa pun. Pasal apa bila kita gerung pada Allah Ta'ala, automatik manusia akan takut gerung pada kita. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, bila dicabut rasa gerung musuh kepada orang Islam, pada masa tu orang Islam akan jadi takut dan lemah. Ya. Lalu kata Nabi SAW, wal yaqzifanna Allah fi qulubikumul wahnu. Maka pada masa tu kamu semua, hati kamu dipenuhi dengan penyakit al-wahnu. Oh. Al-wahnu. Sahabat tak faham. Ya. Al-wahnu ni apa? Al-wahnu ni tak pernah dengar. Ya. Lalu sahabat tanya, wa mal wahnu? Al-wahnu ni apa ya Rasulullah? Ya. Wahnu-wahnu ni apa? Ya. Oh, Kelantan ada? Wahai. Ya. Al-wahai. Al-wahnu. Lalu kata Nabi, hubbud dunia. Kecintaanmu pada dunia. Dan, wa karahiyatul maut. Dan mu takut kemati. Pasal apa jadi musuh tak takut kita? Nabi kata sebab mu tamuk dunia. Mu saya ke dunia. Ada seorang mari tanya. Dia kata macam mana wahai syekh. Tolong nasihatkan saya ni. Pasal apa saya ni rasa malah sangat beribadah pada Allah Ta'ala. Malah beribadah. Nak bangun tahajud rasa malah. Nak baca Quran, nak berzikir surah malah sangat. Pasal apa? Saya tengok ada orang lain tu rajin, ibadah dia rajin. Kata syekh tu apa dia? Dia kata begini. Kamu ada satu beli satu tanah. Lalu kamu buat rumah di tanah yang kamu baru beli. Bila buat rumah, mau nak pergi tengoklah rumah tu. Nak pergi. Ya? Nak pergi tiap-tiap hari pergi tengok, tiap-tiap hari suka pergi tengok rumah walaupun tak siap lagi. Dan bila rumahmu siap, mau nak pindah ke daripada rumah lama mu ni, rumah buruk. Dia kata, tentu aku nak pindah. Maka begitulah. Orang yang bina rumah dia di akhirat, dia nak pergi tengok rumah dia. Ya? Orang yang nak akhirat, maka dia beribadah pada Allah. Pasal apa? Sebab dia membangunkan rumah dia di syurga. Dia tak suka rumah dia di dunia. Adapun kamu, kata dia, kata Syed, adapun mu, mu bina rumah kamu dunia, mu tak bina rumah akhirat. Maka takkan mu nak pergi tengok. Ya? Tanah kita ada, tak buat gapa, pergi buat gapa tengok. Ya, tak pergi tengok. Cuba kita buat rumah tanah baru kita. Mesti kita pergi. Ambo hari tu mula-mula buat rumah itu Allahu Rabbi. Ialah kali pertama kita tak ada rumah. Duduk sewa selama ni. Bila kita buat rumah, tiap-tiap hari nak pergi tengok. Padahal tak siap lagi rumah tu. Nak pergi juga, nak pergi tengok. Pasal apa? Rumah kita bina. Dan bila siap saja, tak ada siap betul lagi nak pindah dah. Nak pindah dah. Begitulah kata Syekh ni. Mu bina rumahmu dunia, duk hiah rumah dunia, maka mu tak akan cinta rumahmu di akhirat. Sebab tu mu tak bayar sunat, sebab tu mu tak berzikir, sebab tu mu tak baca Quran, sebab tu mu tidak bangun tahajud, sebab tu mu tak berah apa-apa, sebab kamu bina rumah kamu dunia. Ya. Orang yang bina rumah di akhirat, maka nampak beza dia. Ya. Lalu kita akan berpindah. Semua sekali akan mati. Semua kena mati, minta maaf banyaklah. Tok Ngulu pun minta maaf lah. Walaupun kita saing rapat, tapi kena mati juga.
Tok Imeh, Tok Imeh mati awal. Makmu mati, hamba pun mati juga. Tapi kalau boleh tu ada lalu. Yang hamba kemudian lama-lama sikit tak apa. Ya. Yeah. Pasal apa? Sebab kalau hamba mati kena ada pilihan raya mula. Nyusah ramai orang. Okay. Tak. Tapi siapa masa mati mati. Yeah. Suami dengan isteri, siapa yang molek mati dulu? Tak. Siapa molek mati, bini kau ke tok lelaki? Molek mati bini dulu. Kau ke mana? Ada orang tino ke belah? Ada. Ha. Molek orang tok lelaki ke bini? Molek mati bini dulu. Pasal apa? Kalau tok lelaki mati dulu, bini tok mayar jenazah tok lelaki. Tapi kalau bini kita mati, kita boleh mayar jenazah dia. Tak? Ha. Padahal boleh mayar jenazah. Boleh tak orang tina mayar mayak? Boleh. Tapi tidak dituntut macam orang jantan. Boleh. Kalau bini, kalau kita mati dulu, bini kita usung tak mayak kita kubur? Tak, orang lain. Kalau bini kita mati, kita boleh usung mayak dia kubur. Ha, 2-0. Tak. Kalau bini kita, kalau kita mati dulu, bini kita tak masuk mayak kita dah kubur orang lain. Tapi kalau bini kita mati, kita boleh masuk mayak dia kubur. Dia dah memikir banyak dah. Memang molek bini mati dulu. Jadi malam ni pun hamba rasa di surah Pak Noh ni, kita setujulah sebulat suara tak. Ya. Molek bini mati dulu. Tanya Tok Tua, takut marah dia. Ya. Tapi kita setuju 100% ke, 200% ke, malaikat tak ikut keputusan kita. Malaikat tak ikut keputusan kita. Walaupun kita setuju, seluruh Kelantan setuju bini mati dulu. Malaikat tak ikut keputusan tu. Siapa masa mati, mati. Gak lelah ni akhir-akhir ni, tok lelaki ramai mati dulu. Ha, jangan main. Mau tengok muka-muka tak lama lah kan. Tak lama tu maksudnya. Ya dah mati lah, apa tahu. Allah Rabbi. Cuma gini lah. Kita kita nak pergi, nak mati. Kita ada rumah tak ada sana. Ha, gitulah. Kalau kita beribadah, beramal apa, kita ada bina. Ya. Nabi kata siapa, kata waktu Nabi Isra Mikraj kan, Nabi jumpa Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim AS ni beritahu Nabi Muhammad, ya Muhammad, sampaikan salah aku pada umatmu. Kita ni beruntung dapat salam Nabi Ibrahim AS. Waktu Isra Mikraj ni Nabi Ibrahim beritahu Nabi Muhammad, ya Muhammad, sampaikan salah aku pada umatmu. Sebab tu bila kita mayat, kita ucap salat selawat salam pada Nabi Ibrahim. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bukan Nabi Nuh, bukan Nabi Musa, bukan Nabi Isa, pada semua tu nabi-nabi rasul. Tapi Nabi Ibrahim, pasal apa? Istimewa Nabi Ibrahim AS. Dan ya Muhammad, merayakkanlah kepada umatmu, wahai Muhammad, tanah di akhirat ni, tanah dia subur sungguh. Subur sungguh tanah dia ni. Ya, ada sungai-sungai subur sungguh. Siapa-siapa yang berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar akan hidup satu pohon dalam syurga. Siapa berzikir 10 kali 10 batang pohon dia hidup dalam syurga. 1000 kali 1000 kebun dia dalam syurga. Tuan-tuan, bila kita ada tanah hidup 1000 ekar tanah kita, duria musaking belaka seruana kita pergi. Ada orang tanah ada kosong, tanah gapo? Tanya lalai je. Tak tanya gapo. Zikir kita, gitu. Satu hari Nabi SAW duduk dengan para sahabat. Nabi kata, mu suka tak? Kalau mu pergi ke pasar, pergi satu tempat, mu pergi ambil unta yang gemuk, yang besar, dengan tidak ada susah payah. Tak payah bayar pitih, tak payah susah payah. Mu pergi ambil ya. Yeah. Mu suka ke tak? Kata sahabat, tentu suka ya Rasulullah. Nabi kata, mu tahu tak? Orang duduk di masjid ni, dia baca satu ayat Quran. Allah bagi pada dia satu ekor, seumpama satu ekor unta. Dua ayat Quran, dua ekor unta. Lima ayat Quran, lima ekor unta. Banyak mana kita baca Quran dalam masjid, maka Allah Ta'ala gandakan. Dia gini, hiasan, perhiasan. Ada orang pakai gelar, sikit je. Berapa ribu tu? 200,000. Ada orang pakai sapa siku. Gelar. Berapa ribu? 800. 300. Berapa beza? Hak ni gelar mah.
Hak ni gelar perak, hak ni gelar temaga, hak ni besi. Penuh tubuh dia gelar kiri kanan. Berapa? 7.5 yard. Berapa? Besi. Ya. Yeah. Berapa hak kecil ni mahal? Eh, ni belian. Mahal lah. Ya. Yeah. Belian mahal. Berapa belian tak sama dengan emas? Zakat emas perak. Kenapa tak sebut belian? Sebab belian ni dia tidak macam emas. Belian nilai dia tak sama. Nilai dia atas potong, cara potong dia. Ya. Dan dia boleh susuk nilai. Tidak macam emas. Emas nilai stabil. Ya. Yang lain tak. Ya. Tengok. Zikir sama juga. Zikir yang paling besar sekali pahala apa dia? Paling besar sekali pahala. Ya. Paling besar sekali. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah paling besar sekali pahala. Zikir yang paling Allah suka sekali. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa Allahu Akbar. Zikir yang paling suka. Istighfar yang paling baik. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ada ahdika wa adika matata'atu. Ini disebut sebagai penghulu bagi segala istighfar. Hak kita biasa, astagfirullahalazim. Boleh, boleh. Tapi hak terbaik, ya, baca penghulu istighfar. Apakah zikir yang kita nak? Allah kasih kita, Allah sayang kita. Nabi kata, bacalah dalam sujud semaya, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli zambi fa innahu la yaghfiruz zunuba illa anta. Nabi kata siapa-siapa yang baca zikir dalam sujud semaya dia, Allah sayang ke dia. Ya. Tapi semua zikir ni baik. Ya. Pas nak berzikir apa? Ambil yang mana mudah. Ya, jangan saya nak amal ni. Tulis-tulis tak mudah dah tulis. Balik-balik tak baca juga. Nabi kata biar yang mudah kita ingat boleh buat lalu. Umpama selawat 10 kali pagi, 10 kali petang. Kau ni jangan tinggal lah. Ya, jangan tinggal lah. Ambil diri, pesan diri, ambil diri dan semua jangan tinggal 10 kali. Paling common, paling lekeh selawat ke Nabi ni 10 kali waktu pagi, 10 kali waktu petang. Nabi kata siapa-siapa selawat padaku 10 kali pagi, 10 kali petang, dia akan dapat syafaat aku nanti di akhirat. Ya, kita bangun akhirat esok kita gantung orang. Allah Rabbi, siapalah boleh tolong. Semua manusia ni duk tunggu mula hisap. Tak mula hisap lagi. Diri dah beratus tahun dah berdiri tu. Tak mula hisap. Ya. Lalu ada manusia kata, marilah. Ya. Kita pergi jumpa Nabi Adam AS. Minta Nabi Adam beri syafaat untuk Allah Ta'ala mulakan hisap. Nak mula je. Ya. Tak tahan dah. Lama sangat ni. Berharap pergi jumpa Nabi Adam AS. Nabi ada kata, aku tak berani. Hari ni hari paling, aku diri pun tak tahu mana. Sebab Allah Ta'ala larang aku jangan makan buah dari syurga. Aku makan, aku langgar perintah Allah. Walaupun Allah ampun dosa. Tapi aku tak. Pergilah pada Nabi Nuh AS. Nabi ada kata, munggi jumpa Nabi Nuh. Berharap pula jumpa Nabi Nuh. Wahai Nuh, kamulah Rasul. Kamu mintalah syafaat dimulakan hisab. Nabi Nuh kata, aku tak berani. Aku tak marah ni hari ni. Ya, pasal apa? Anak bini aku pun tak beri dengan Allah Ta'ala. Pergilah kamu jumpa Nabi Musa. Berharap so. Kata Nabi Isa. Nabi Musa kata, aku tak beri. Nabi Isa kata, hari ni hari paling ceraka bagi aku. Hari ni. Pasal apa? Manusia menganggap aku ni anak Tuhan. Pok-pok Kristian menganggap Isa anak Tuhan. Ya, pergilah kamu jumpa Muhammad. Nabi Muhammad lah orang pertama. Ana awalu syafi'un. Ya, wa awalu musyafa'un yamal qiyamah. Wala fakhra. Kata Nabi, akulah orang pertama beri syafaat di akhirat. Dan orang pertama yang pertama dia beri syafaat dan dia mendapat syafaat. Nabi SAW. Dimulakan hisab. Ya? Barulah mula hisab. Ya? Nabi kata waktu itu manusia masing-masing jumpalah. Ya? Kita nak minta tanah jumpa Tok Mulu sokong, jumpa Tok Akhir sokong atas dunia. Akhirat esok tak laku belaka dah. Recommendation Tok Mulu ke YB ke tak laku. Ya laku saja. Nabi Muhammad SAW. Ya, maka kan itu agak mana kita ni nak dapat syafaat Nabi? Nabi kata 10 kali pagi selawat pada aku, 10 kali waktu petang. Hak ni hak kita boleh buat lah. Ya, hak kita mudah-mudah, hak kita ambil mudah-mudah. Dan akhir sekali kata Nabi, wa karahiyatul maut, mu takut kematian.
Takut, hamba pun takut mati ni. Tak ada orang berani mati. Tapi maksud takut mati ni ialah kerana tidak ada persediaan. Jadi kita sedia semua lah, sedia semua-semua. Ya, sedia ni dua perkara aja. Pertama bekal, yang kedua beban jangan banyak. Bekal kena bawa lah. Cakap mana kita boleh berzikir ke apa semua. Cuma umur-umur 40 ke atas ni, kalau boleh kita buat amal yang pahala kita panjang. Kita buat sekali, pahala panjang. Umpama tuan-tuan bayar biaya surah ni. Dapat biaya, mungkin 20 riyal. Kita pergi bayar. Sebulan pahala orang ambil maya itu semua kita boleh kita. Yeah. Umpama ada orang nak buat masjid, kita beri 10 riyal. 10 riyal kita tahu, mungkin jadi tiang masjid, jadi atap masjid. Berapa lama tiang tu? 40 tahun, 50 tahun, 90 tahun pahala kita tak berhenti. Ataupun tanam pohon kayu. Ambil kata tanam pokok. Kita tanam pohon kayu, tanam pohon gapo-gapo pun. Selama mana pokok tu hidup, burung ingat kita boleh pahala, tupang makan boleh pahala, orang curi pun kita boleh pahala lagi. Ya. Yeah. Ambo wakaf, buat projek wakaf air, waktu ambo di kementerian gitu. Ya, yeah. Sebab ambo dah tengok, orang kapung-kapung jauh daripada paik utama ni. Yang daripada paik ni, orang kapung asli, pendalaman, aku mana kita nak tolong dia? Ambo pergi cakap kapung ni, siap tengok. Dia ambil air mana? Ambil air payah lagi tu buat minum. Ya, turun bawah, jauh. Ya, kita buat lancar wakah air. Nama dapat idea ilham dia daripada Nabi, daripada Sayyidina Osman bin Affan. Kita lancar derma, kita pergi. Kita boring situ, kita pasal paik, kita pasal solar, kita pasal motor pump. Akhirnya orang kampung dapat air. Siapa kumuh masing-masing. Tak banyak mana pun 40 ribu so, satu projek. 50 ribu. Sabah Sarawak dari 70 ribu. Alhamdulillah. Ya. Siapa yang wakah air ni, melalui wakah Malaysia lah. Tapi agensi masa ambil dulu, kementerian yang kita jaga tu, kita buat. Berpuluh-puluh projek, hok jauh-jauh ni, kita buat. Alhamdulillah. Bila ni ambil nak tengok, nak wakah jalan raya, jalan kapung. Ada jalan-jalan kita ni tak ada tak. Kita nak menggantung dengan kerajaan sama-sama, sabila. Ya, KJF pun bukan mudah juga nak dapat projek. Kita lancar. Okey, kapung kita ni kita perlu 500 meter ni atau 100 depo ni nak botar. Kita pakat derma. Pakat derma. Selagi mana orang lalu atas jalan kita, sebab itu boleh pahala. Puluh-puluh tahun orang lalu, kita boleh pahala. Kita mati lama dah, pahala kita terus berjalan. Benda macam ni kita boleh buat. Terima kasih banyaklah. Ya, kapung ni pun ada orang wakaf tanah dia untuk jalan. Kita di Kelantan ni jalan, reserve jalan tak ada. Tanah-tanah ni. Pakat-pakat orang ni bias depo, orang ni bias depo. Boleh orang lalu. Ya. Terima kasih banyak tuan-tuan sekalian. Tiap telepon pacuk atas tanah kita. Pahala kita boleh panjang sangat. Tiap telepon, tiap telekom, kita wui tanah orang buat jalan. Semua boleh pahala. Ya. Kalau boleh orang nak buat jalan, wui lah. Ya, wui lah. Pasal apa? Bila kita mati, inilah yang tolong kita di kubur ni. Ya. Kita pak mayabat tak ada dah, tak lima kita mati dah. Tapi wakaf kita ni. Orang duduk lalu atas jalan, atas tanah kita, somo. Ini balasah kita ni. Ya. Orang yang wakaf tanah, banyak mana pahala dia. Tuan-tuan tahu, Quran ni asal dia tak ada baris. Quran ni Jibril baca ke Nabi. Nabi baca ke sahabat. Maka sahabat, hok boleh nulis, tulis. Masa tu tak ada baris. Yang mula buh baris siapa dia? Seorang laki-laki pergi namanya Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Hajjaj ni lah orang yang pertama mengarahkan Quran buh baris. Supaya orang bukan Arab boleh baca. Yeah. Lalu Hajjaj pun arah orang pun buh baris Quran. Agak-agak banyak mana pahala dia. Seluruh dunia orang baca Quran. Yeah. Jadi mudah-mudahan kita mati ni semua kena mati. Yeah. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala ampun dosa kita. Beban kita tidak banyak, maknanya dosa-dosa yang kita buat tu kita minta maaf, minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Ya, wallahu alam, ambo sekatulah dulu malam ni. Ya, mudah-mudahan Allah Taala beri manfaat kita dengan hadis yang kita baca pada malam ni, insya-Allah. Ya, wallahu alam, sebagaimana disebut tadi, pahinsa kita ada semayajak untuk bila kita uzur sangat, kita pakatkan doa pada Allah Taala. Ya, insya-Allah pahinsa kita buat semayajak. Lepas tu kata ada jamu yang ke? Ada minum air? Ada. Pakat-pakat tunggulah. Kambing. Kambing. Oh.
Tunggulah. InsyaAllah. Jadi kita panjang umur cukup mula. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitanir rajim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم زدنا علما وارزقنا فهما ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين قبل الله